Pemerintahan Inggris dilaporkan akan mengerahkan pesawat pengintai ke wilayah Timur Tengah. Namun pesawat tersebut diklaim tidak memiliki peran tempur ketika konflik Israel dan Hamas memanas. Pernyataan ini muncul setelah Inggris mengirimkan kapal perang HMS Diamond ke perairan Teluk dan Samudra Hindia. Pengumuman ini disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Inggris pada Sabtu 2 Desember 2023. Dalam pernyataannya, pesawat pengintai yang dikirim tidak akan membawa persenjataan. Namun pesawat tersebut ditugaskan untuk mencari sandera yang ditahan oleh kelompok militan Hamas. Adapun pesawat yang akan dikerahkan di area tersebut termasuk Shadow R1. Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober, pemerintah Inggris telah bekerja sama dengan mitra di seluruh kawasan untuk menjamin pembebasan sandera, termasuk warga negara Inggris yang telah disandera oleh Hamas. Kementerian Pertahanan Inggris menegaskan keselamatan warga negara Inggris adalah prioritas. Sebagaimana diketahui, Inggris telah meningkatkan kehadiran militernya di wilayah tersebut tidak lama setelah pembantaian Hamas. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengarahkan aset militer Inggris untuk dikerahkan ke Mediterania Timur sebagai bentuk dukungan ke Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.